Jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pagi tadi meningkat semula dengan 4 PPS yang dibuka sejak petang semalam. Aku risau pasal family aku ni ha. Dia orang tu mandi. Alamak. Okey tak family kau? Family aku semua okey je. Tapi itulah perabot apa semua ni memang dah rosak dah. Yalah. Sekarang kan tengah musim hujan kan. Alhamdulillah lah family kau semua selamat. Itulah. Aku harap family masa banjir yang lain pun okey lah. Tapi itulah nasib baik kita letak UTM kan. Tak kena banjir. Betul-betul. Kalau macam tu kan, apa kata next time kalau ada UTM organize charity event untuk orang mangsa banjir, you ada join? Boleh juga. Cuma kan? Okay. Banjir ni dapatlah kita beli tau. Itulah tu, alhamdulillah aku sempat simpan barang-barang penting dan dokumen untuk pelajaran nanti. Tetapi ada sedikit sebanyak yang aku tak sempat nak selamatkan. Nampaknya kita terpaksalah mula semula. Wei, kau nampak tak diorang tu? Macam bayi kita je. Mesti perasaan banjir. Buat tu. Apa kata kita tolong bagi tadikan benda ni untuk dia orang. Mana tahu ada benda kita boleh tolong. Betul kak? Jom lah. Hai. Buat kerja untuk pusat banjir ni. Dah ada terdengar ke orang punya conversation ni. Boleh kita nak tahu kau daripada kos mana? Mana lah nak kita orang boleh bantu? Hai, kami daripada computer science. Tapi itulah, computer tak ke mana. Itu pun, nota kami pun dah banyak hilang. Itulah, dalam semester ni kita orang ada subjek core macam object-oriented programming, C++. Macam mana kita nak score? Oh, actually, kita orang pun sebenarnya computer science student. So, kalau tak keberatan lah sebab language SEM ni, kita orang ada belajar language yang sama. So kalau tak keberatan, kita boleh sharekan file-file programming ataupun lecture yang boleh membantu. Siapa tahu kan? Oh, boleh juga. Terima kasih.